بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحاب الأكرمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما Mengawali kajian subuh kita pada hari ini, salam takzim dan hormat kami sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Raudhah. Saya kalau ingat kata Raudhah ini ingat Masjid Nabawi jadinya Ustaz. Ya. Dan segenap pengurus tentunya, semoga amal soleh kita melayani masyarakat untuk selalu mencintai masjid ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah setia Masjid Raudhah, semoga kehadiran kita selalu mengisi salat berjamaah, kemudian juga kajian-kajian keislaman akan terus menguatkan iman kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat sendiri selalu berpesan satu sama lain, ijlis sa'ah atau nu'minu sa'ah, mari kita duduk sebentar, mari kita saling menasihati. Sehingga ketika turun surat al-asri, satu sahabat tidak akan berpisah satu sama lain, melainkan akan saling membacakan surat al-asri baru nanti berpisah. Karena di situ ada tawasau bilhaq wa tawasau bisabri. Kita awali kajian pada subuh hari ini dengan sayyidul istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal Ibu sayyidul istighfar? Bapak-bapak sudah ya? Nah, ketika nanti ditanya hafalannya di luar kepala Ustaz. Ya. Jadi kalau di luar kepala tercecer itu, Bang. Ya. Sayyidul istighfar artinya ya penghulu atau pemimpin semua istighfar yang selama ini istighfar kita barangkali astaghfirullah atau yang panjangnya astaghfirullahalazim. Nah, ini ya sekitar 6 baris ini perlu kita jadikan wirid kita, karena ada jaminan dari Rasulullah ya. Siapa yang membaca pagi, kalau nanti ternyata sorenya Allah berkehendak lain, seorang meninggalkan dunia, tempatnya surga. Apabila seorang membaca di sore hari, ternyata besoknya atau malamnya Allah memanggilnya, maka Allah akan tempatkan di dalam surga Jannatul Naim. Tapi materi kita pada subuh hari ini saya coba fokus di al-udhiyah, atau kita lebih menyebutnya dengan kurban. Beruntunglah kita yang dipanggil oleh Allah menjadi tamu Dhaifur Rahman, karena ketika kita ditanya apa keinginan kita sebagai muslim, jawabannya insya Allah saya ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Syahadat dari kecil kita sudah baca, solat dari kecil kita sudah melaksanakannya, zakat ya kalaupun tidak kita yang membayarkan, itu zakat fitrah namanya, dibayarkan oleh orang tua kita atau yang menanggung kita. Kalau sudah nanti ada penghasilan dan sebagainya, zakat mal keluar. Puasa sudah rutin kita kerjakan. Haji ya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha faradu alaikumul hajja fahujju. Sehingga dari kalimat ini banyak para imam mazhab yang mengambil ya istinbat hukum, ketentuan hukum haji itu wajib. Maka dalam kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu
radhiyallahu anhu beliau katakan laisa ala ahadin illa wa alaihi hajjatun au umrah. Seorang muslim itu nanti akan ditandai dengan dia menunaikan haji atau umrah. Jadi paling tidak dalam hidup itu kalau tidak menunaikan haji, ya menunaikan umrah. Ya. Pernah dua kaki kita ini menginjak tanah suci. Dua tanah suci, karena paket sebenarnya. Walaupun nanti haji itu dari Mekah, dan selesainya juga di Mekah. Umrah juga begitu. Umrah di Mekah, dan berakhir juga di Mekah. Kalau umrah, itu nanti cuma sekitar 4 jam. Tawaf, 7 putaran, sa'i, ya, sofa marwah, tahallul. Nah, kalau pakaian ihram biasanya kita penerbangan dari Madinah itu sudah dari Bir Ali. Ya, jadi perjalanan bis sekitar 5 jam Madinah Mekah. Nah, nanti berhenti di rest area namanya Wadi Qudot. Nah, rest area yang ketika kita tanya sama teman kita yang sudah pernah umroh atau ke Madinah 15 tahun, 20 tahun yang lalu rest areanya masih sama, Pak. Enggak ada perubahan, enggak ada renovasi apa-apa. Bahkan semakin kumuh tentunya karena semakin dimakan usia. Jadi rest area di Indonesia itu paling bagus sebenarnya. Apalagi kita mau ke Bandung itu bersaing gitu. Bahkan ada masjid yang selalu mengundang para ustadz gitu. Nah, kalau haji justru terhitung sebenarnya 5 hari itu. Kalau kita hitung dari tarwiyah, duluan kita untuk sampai di Arafah ya, di Minanya dulu tanggal 8. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. 12 ini kita sudah meninggalkan Mina. Nah, itu yang disebut orang istilah nafar awal. Sudah ke Mekah, tawaf dan sa'i, siap-siap. Tawaf wada, meninggalkan Mekah, kembali ke hotel, kembali ke kampung masing-masing. Kalau masih mau lanjut melempar jumroh, tinggal sehari lagi tanggal 13, namanya nafar sani gitu. Nah, itu kalau haji itu enaknya kita berangkat sama-sama, Ustaz. Jadi bisa kita tunjukkan. Nah, itu dia. Jumrah Aqabah, ini jumrah Wusta, ini jumrah ya. Sughra dan sebagainya gitu. Nah, kalau tidak nanti diniatkan untuk di umrah bulan November itu sudah mulai kembali visa-visa dan tiket-tiket murah biasanya karena setelah haji. Nah, untuk sekarang ini ternyata mendaftar seat haji itu sudah 30.100.000. Kalau dulu masih 25 juta gitu. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kekeh, bahasa kitanya kekeh, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami perempuan ini tidak boleh memanggul senjata, tidak boleh berperang seperti laki-laki naik kuda? Afala nujahidu? Tidakkah kami boleh berjihad seperti laki-laki? La, oh enggak bisa, kata Rasulullah. Jihad kalian perempuan adalah al-hajj atau hajjun mabrur. Jihad perempuan adalah menunaikan ibadah haji. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mulai malam ini, mulai subuh hari ini kita niatkan untuk putri kita, untuk istri kita ya. Kalaupun tidak haji, ya umroh dulu. Karena begitu besar keutamaannya di dalam Islam ini. Nah, itu pengantar tentang haji. Pun nanti kalau ada pertemuan lagi perlu kita bahas sampai tuntas. Bismillah. Karena untuk Indonesia ini haji yang dipakai biasanya tamattu. Tamattu itu haji yang santai. Ini yang Madinah itu nanti berangkat sampai di sana kerjanya sholat aja tuh, Pak. Sholat, berzikir, kemudian shopping, belanja, kan sekeliling masjid itu kan hotel semua itu. Ya, saya kalau malam itu keliling itu pakaian-pakaian apalagi aksesoris anak-anak itu enggak ada yang dimasukin ke toko itu. Toko emas aja kadang ditutup separuh aja, Pak. Ini kalau di Indonesia udah habis ini gitu. Ya. Nah, begitu amannya gitu dan semua orang menutup aurat. Masuk ke pintu masjid ada gambar Raja Salman. Taqabbalallahu ta'atakum. Kalimat beliau tertulis di spanduk besar itu. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah para tamu Allah, kata beliau. Nah, untuk kurban, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini bagi yang sudah mengetahui, insya Allah menguatkan ya,
tikrar, karena ilmu itu sifatnya tikrar, mengulang lalu membekas dan akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Bagi yang belum, seperti inilah insyaallah syariat Islam. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Nah, pertama saya mengajak kita bersyukur. Tamu kita setelah Ramadan itu adalah bulan Zulhijjah, Pak. Ya, hari ini kita masih di bulan sebelum Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Tanggal berapa, Bu, sekarang? 5 apa 6? 5 kalau tidak salah, ya. Nah, Zulqa'dah, setelah itu nanti Zulhijjah, ya. Kita bersyukur bahwa dari Syawal itu sebenarnya untuk haji sudah mulai bersiap-siap. Zulqa'dah apalagi yang reguler 40 hari. Jadi berangkat nanti tanggal 2 Agustus, insyaallah 10 September sudah balik ke Indonesia. Makanya yang diistilahkan oleh Imam Nawawi naqiah wa yustahabbun naqiah, disunnahkan, dianjurkan untuk membuat jamuan makan, minum, ya, kalau kita istilahkan dengan walimatus safar. Yang penting kata ulama kontemporer hari ini Syekh Shalih Utsaimin, ma fi tabzir, tidak boleh ada mubazir di situ. Nah, biasanya enggak ada mubazir tuh, Ustaz. Orang nunggu itu justru diundang oleh waktu safar, karena situ nanti ada sate kambingnya, sate ayam, ada lontong sayur gitu. Justru di samping berpamitan, mendoakan, apalagi kalau yang berangkat ini disuruh ke rumah kita satu-satu. Satu komplek kayak begini saja susahnya luar biasa. Apalagi keluarganya ada yang di Bogor, ada yang di Depok, ada yang di Bekasi dan sebagainya. Maka dengan diundang, kalau bahasa imam fikih, mazhab fikih namanya naqiah, kalau bahasa kita walimatus safar atau zabihatus safar dan sebagainya. Nah, di bulan Zulhijjah insyaallah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ma min ayyamil amal, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada, ya, hari untuk beramal yang paling baik di mata Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa nanti sampai di bulan Zulhijjah. Zu atau zi itu artinya, ya, bulan di mana bulan itu ditunaikan haji. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Kalau jihad, kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min zalika bi syai'. Kalau mau setara juga pahalanya dengan 10 hari pertama Zulhijjah itu, pergi berjuang. Nah, ini ke Palestina sekarang ini kan luar biasa. Ya. Nah, pergi berjuang lalu pulang sudah tinggal nama. Syahid gitu. Nah, begitu Rasulullah membuat perumpamaan, pahalanya begitu besar, ya. Dan itu adalah hari pertama atau hari-hari pertama al-ashrul awail min syahri Zulhijjah. Satu, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari-hari pertama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahkan disunnahkan kita puasa tanggal 1 sampai 9. 1 sampai 9 Zulhijjah. Enggak kuat saya, Ustaz. Kelamaan itu 9 hari. Yang ketiga, puasa di Arafah saja. Tanggal 9-nya. Kita sebut puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun nanti. Lalu bagaimana dengan saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang wukuf di Arafah dari setelah zuhur sampai terbenam matahari, itu di Arafah jutaan orang. Jadi yang kita lihat memutih itu adalah orang-orang yang berkumpul di padang Arafah yang tidak boleh keluar dari pancang, ya, sampai ke Jabal Rahmah. Itu semua, ya, menyempurnakan hajinya. Maka haji itu kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu ditandai dengan berkumpulnya orang di Arafah. Kalau tidak mengerjakan wukuf di Arafah, berarti hajinya batal. Kita aja yang tertipu sampai di Indonesia ini.
minta doa kepada haji itu yang baru pulang, minta cium tangan dan sebagainya, padahal ternyata dia wukufnya enggak selesai, Pak. Atau banyak-banyak, atau main ke Zam-Zam Tower terus kerjanya, Pak. Ya, mainnya ke hotel terus. Ya. Ngopi, ngeteh gitu. Makan ayam apa itu yang besar-besar potong 4 itu, abek dan sebagainya. Sementara kita ya alhamdulillah juga sih. Husnuzon. Nah, ini kan pulang haji, pulang umroh. Padahal dia makan dari jam-jam sholat itu. Ya. Padahal di Masjidil Haram saja itu 100.000 kali pahalanya. Kalau di Madinah 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Kelebihan pahalanya, kelipatan pahalanya dibandingkan sholat di luar itu. Nah, tanggal 9 Zulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa kecuali yang sedang haji atau umroh. Makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru ya, alhamdulillah cerah, Pak. Kalau enggak posisi PW jadinya, enggak ya, enggak tahu siapa yang mengangguk karena mengerti atau mengangguk karena sudah pindah ke alam yang lain gitu. Nah. Rasulullah di hari Arafah tanggal 9 dia enggak puasa. Minum susu di depan para sahabat, sehingga para sahabat juga ya minum. Nah, kita yang tidak berhaji disunnahkan untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah tersebut. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sekarang di Zulhijjah ini tanggal 10-nya kita mulai ibadah kurban. Nah, di sini kita masuk ke fikih kurbannya. Semangat beragama boleh, bahkan ditunggu, dituntut dari setiap muslim. Kita dorong anak kita yang di SDIT, SMPIT, yang di pesantren, kalau pulang ke rumah itu perlihatkan akhlak yang baik. Kemudian hadir ke masjid lebih awal, kalau ada kesempatan jadi imam, jadi muazin, ambil, nak. Karena anak-anak kita banyak malunya, Pak. Gitu. Mulia. Ya. Mulia ternyata seorang muslim apabila dekat dengan agama ini. Maka semangat itu dijaga, tapi ujung-ujungnya apa? Mutaba'atur Rasul. Urusan ibadah, khusus haji atau juga kurban ini, itu manasiknya, ritual ibadahnya diupayakan betul-betul mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah. Karena nanti kalau kita amalkan itu, asy'aruha, bulu-bulu hewan itu, hatta sup ya Rasulullah, kata para sahabat. Bagaimana dengan bulu domba? Kan tadi Nabi cerita kambing. Kambing kan dia terlihat bulunya banyak, tapi kalau dibandingkan domba kan luar biasa itu. Hatta sup. Naam, kata Rasulullah. Bi kulli sya'ratin hasanah. Satu lembar bulu ya di tubuh hewan itu adalah satu kebaikan. Bayangkan betapa banyaknya kebaikan orang yang berkurban itu. Sehingga ada sahabat Abu Burdah, saking semangatnya apalagi termotivasi. Kalau Idul Adha itu kan nanti kita disuruh puasa dulu. Nanti habis sholat baru makan dan minum, Ibu ya. Nah, kalau masih kuat kita menunggu, kita berkurban ini, menunggu hewan kurban kita itu matang gitu, atau kita ambil sedikit setelah dipotong. Makanan yang paling baik setelah sholat Idul Adha yang kita makan adalah hewan kurban kita itu sendiri. Nah, Abu Burdah saking semangatnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih kambing saya sebelum sholat tadi. Apa jawab Nabi? Tilka syatu lahmin. Kamu telah menyembelih sembelihan biasa. Kayak arisan keluarga, kita menyembelih kambing, potong ayam kalau di kampung, kalau di Grand Matoa ini tinggal beli ke pasar ya, Pak. Susah nyari ayam gitu, motong segala. Tilka satu lahm. Itu sembelihan biasa. Kambing kamu jadi kambing biasa, bukan kambing kurban, kata Rasul. Itu karena terlalu semangat beragama sehingga tajawaz, melampaui apa yang diajarkan Rasul. Rasulullah mengajarkan mulai tanggal 10. Lanjut
tanggal 11 untuk sekolah yayasan biasanya tanggal 11 itu sehari setelah tanggal 10 biasanya kita ke masjid masing-masing, ke komplek masing-masing. Nah, 11, 12, 13 kalau ada perusahaan kantor ya. Saya beberapa instansi pemerintah dan swasta saya khutbah dari minggu kemarin itu 2 minggu yang lalu sudah diumumkan. Silakan jemaah teman-teman karyawan menghubungi bapak ini, ibu ini, kita sudah buka ya pendaftaran mudhohi, orang-orang yang ingin berkurban gitu. Nah, kalau di masjid pengumuman-pengumuman sama di madingnya. Nah, kita ingin bahwa dari berkurban itu nanti yanaluhut taqwa minkum. Ya, kita mendapatkan ketakwaan dan ketakwaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebenarnya enggak butuh Pak kita salat. Tidak butuh kita sujud, tidak butuh Allah dengan darah hewan, dengan tulang hewan. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan dan keikhlasan kita itu gitu. Nah, ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi pekurban insyaallah. Saya tadi banding sama teman-teman dari Al-Azhar Asy-Syarif ke beberapa sekolah Turki yang ada di Indonesia ini. Salah satunya yang dekat Terminal Rawamangun ada Pesantren Sulaimaniyah dan di situ banyak mahasiswa umum UNJ menghafal Quran. 4 bulan ada yang hafiz 30 juz. Dan mereka itu kalau megang Quran enggak pernah ini Al-Quran tidak akan pernah megang Quran itu di ke bawah begini. Ya. Ketika mereka duduk Al-Qur'an ditaruh di dada, ketika mereka mengambil Al-Qur'an lalu akan bangun kembali juga masih ditaruh di dada. Begitu ihtiramnya kepada Al-Qur'an. Ya, pesantren Al-Fatah di Jawa Timur, kalau tidak salah, itu siswanya sekitar 12.000 orang. Saya melihat betul eskulnya itu latihan berkuda. Ya. Terus di pohon-pohon yang ada di pesantren itu, semua cabang-cabang pohon itu penuh dengan Al-Quran. Tidak ada satupun yang sejajar dengan bangku ketika anak-anaknya mau istirahat atau ada kegiatan yang lain. Semuanya di atas pohon itu. Jadi meletakkan Al-Quran di atas kepala kita, meninggikannya secara zahir saja, itu sudah membuat Al-Quran itu mencintai pemiliknya gitu. Nah di Sulaimaniyah itu seperti itu. Lalu yang saya ambil hikmah dari perjalanan itu, pertama mereka sholat zuhurnya 12 rakaat. Nah, 12 rakaat. Yang kedua kurbanin. 12 rakaat, ternyata dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Turki itu pakai Hanafiyah. Ya. Banyak mahasiswa kita yang berangkat ke sana, program beasiswa. 12 rakaat, ternyata mereka mengamalkan hadis Rasulullah, mewajibkan diri, ya, sholat sunat qobliyah zuhur. Hadisnya ada, ya, ada dua. Satu, dua rakaat sebelum zuhur. Satu lagi, arbaan, 4 rakaat. Jadi 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat lagi. Itu sangat sunnah sekali. Jadi kita yang bisa meluangkan waktu, makanya Rasulullah punya konsep namanya tabkir. Bakkaro yubakkiru tabkir. Datang lebih awal. Kalau Nabi Musa takjil. Nah, itu takjil yang selamanya kita pakai ternyata ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat 73 74. Cuma takjil yang dimaksud adalah bahwa Nabi Musa disuruh ke Palestina, disuruh ke Bukit Sinai, disuruh salat paling cepat. Qala wa ma ajjalaka an qaumika ya Musa. Hei Musa, kenapa kamu lebih awal terus? Kok kaum kamu tertinggal di belakang? Maka apa jawab Nabi Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Enggak apa-apa ya Allah, ada kok kelihatan tuh. Jadi ketakwaan saya ini ketakwaan sosial, bukan ketakwaan pribadi. Saya paling depan karena memang pemimpin mereka, pemimpin Bani Israel, pemimpin umat saya, tapi mereka ada kok di belakang saya. Cuma saya ingin selalu terdepan ya Allah, ingin takjil, ingin segera setiap ada panggilanmu. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha, saya ingin supaya engkau ridho kepada saya gitu. Maka kalau nabi tabkir, bakkara yubakkiru tabkir. Kalau takbir nanti Idul Adha. Datang ke masjid lebih awal,
duduk di sub pertama gitu. Sub pertama itu apa? Allazi khalfal imam, yang persis di belakang imam gitu. Persis di belakang imam. Kalau sub kedua tiga di belakang imam juga, cuma di belakang makmum. Imam, makmum, ah itu ya. Nah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, lalu zuhurnya normal 4 rakaat, mewajibkan diri lagi untuk ba'diyah zuhur 4 rakaat juga, Pak. Jadi 4 4 4 12. Luar biasa itu. Sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga punya program itu. Saya kalau tidak tahu, saya makanan yang ada di rumah saya padahal dibawa oleh cucunya atau menantunya atau siapa, saya belum sentuh, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, begitu ingin menjaga dirinya gitu. Ya. Lalu mewajibkan diri, banyak para khulafaur rasyidin mewajibkan diri membaca Al-Qur'an tengah malam, dan saya yakin kita ini punya ini amalan-amalan spesial. Ya, mewajibkan diri setiap ke masjid saya akan bawa uang. Ya, 5.000, 10.000, 100.000 ada enggak, Pak, ya? Ada insyaallah, ya. Kalau lagi ada nazar. Ada amalan spesial kita, dan hanya kita dengan Allah yang tahu, yang Maha tahu. Yang kedua yang saya ambil adalah kurban. Jadi di Turki itu mengambil pemahaman hadis, nanti ada hadisnya, fala yaqrabanna musallana. Orang yang indah usaha mampu sebenarnya. Berapalah harga kambing sekarang? Mungkin 2.700.000 yang minimalis lah, Pak. Ibarat perumahan yang kecil-kecil saja. Mampu, tapi dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Orang ini enggak usah dekat-dekat ke masjid, enggak usah dekat-dekat ke tempat sholat. Ini kan ungkapan marah sebenarnya. Ya, sama ketika kita sudah marah sama anak kita. Ya. Sudah, perbuat aja apa yang kamu mau. Itu bukan kalimat ridho itu, Pak. Kalau anak mencuri, kalau anak ya narkoba dan sebagainya, bukan itu maksud orang tua itu. Itu saking sebenarnya, saking ya sudah emosinya gitu. Nah, pemahaman hadis ini diambil oleh Imam Abu Hanifah bahwa ini adalah larangan betul bagi orang yang tidak ada uzur. Maka Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan kurban itu fardu ain seperti solat. Maka di Turki itu satu rumah ada 7 orang umpamanya, maka 7-7 berkurban, Pak. Sehingga daging itu melimpah. Ya, harus dikalengkan kemudian dikirim ke berbagai tempat. Untuk di Rawamangun itu, ya, mereka kirim ke berbagai provinsi. Jadi kalau di Indonesia ini kita start sebulan jauh-jauh hari mengumumkan, mengedarkan edaran gitu. Kalau di Turki itu penduduknya yang datang ke masjid. Nih kurban saya, belum diumumkan sudah penuh gitu. Ya. Karena fardu ain, kalau kita kan fardu kifayah. Atau mewakili aja lah satu orang nanti keluarga yang kurban, itu pun kambing saja gitu. Nah, walaupun memang hukum terkuatnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Nah, itu yang dipakai di Indonesia ini. Nah, kurban adalah mayuzbahu min bahimatil an'am ayyaman nahar taqarruban ilallahi azza wa jalla. Jadi kurban itu adalah hewan yang sudah direkomendasi. Jadi tidak masuk ayam, tidak masuk ikan dan sebagainya, bahimah, ya. Lalu disembelihnya itu tanggal 10. Namanya Yaumun Nahar, ya. Hari penyembelihan. Guna kurban adalah taqarruban ilallahi azza wa jalla. Taqarrub ilallah. Karena waktu saya pesantren dulu, saya pernah ikut salah satu perguruan silat harus menyembelih ayam hitam. Saya masih ingat betul. Masih zaman jahiliyah dulu itu, Pak. Ya, kita baru masuk kelas 1, kelas 2 MTS lah umpamanya. Kita sudah belajar silat tengah malam. Lalu salah satu penguat adalah masing-masing harus menyiapkan ayam warna hitam, lalu darahnya nanti kita bikin lingkaran, diputarkan gitu. Nah, ini kan penyembelihannya bukan karena Allah. Makanya kurban itu betul-betul taqarruban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tanduknya, bulunya, azlafuha, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah. Hasanah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Jadi memang kalau kita baca motivasi Rasulullah tentang kurban ini,
kepengen kita mewajibkan diri kita dan keluarga kita setiap tahun untuk berkurban. Jadi pemahaman selama ini yang ada di masyarakat, kurban itu cukup sekali saja. Pemahaman yang kurang tepat itu, Pak. Justru setiap tahun sebenarnya. Datang bulan Zulhijjah, insya Allah. Kalau haji saya butuh 40 juta, 41. Ya. Sekarang berkurban saja sekitar 3 juta kurang. Gitu. Nah makanya dari tanggal 10, 11, 12, 13, kita masih melihat ya ada suasana spesial di tepi-tepi jalan, ada kambing, ada sapi dan sebagainya. Yaitu bedanya di hari raya Idul Adha ini. Maka bagi siapapun yang berkurban harus memperbanyak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi mutabah, mengikuti sunnah itu namanya mutabah. Nah, ini yang saya sampaikan, semangat ya hadis Abu Burdah bin Dinar. Tapi ujung-ujungnya Rasulullah mengatakan tilka satu lahm, kambing yang kamu sembelih karena sebelum sholat Idul Adha itu kambing biasa gitu. Ya. Nah, hukumnya sudah saya sampaikan tadi, hukum berkurban menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lalu kalau menurut Imam Abu Hanifah, nah ini kenapa sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, karena semangat kurban sampai Rasulullah menyembelih sendiri dombanya itu semangat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita baca riwayat para sahabat, contoh Abu Bakar, Umar ya, tidak terdengar sama kita beritanya bahwa mereka berkurban setiap tahun dan sebagainya gitu. Ternyata ini bahwa Umar, Abu Bakar tidak berkurban atau tidak berkurban untuk keluarganya makhafatan an yarzalika wajiban, tapi ada korinahnya ternyata. Karena khawatir nanti kalau ini kan tokoh Khalifah Rasyidin, kalau mereka setiap Zulhijjah berkurban, jangan-jangan nanti orang mengira wajib gitu. Nah, ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Huzaifah. Nah, tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu kalaupun tidak berdosa, artinya haram orang yang tidak berkurban padahal mampu, maka minimal dia jatuh hukum makruh. Ya. Saatan, kata kuncinya saatan. Saatan itu duitnya ada, standby sebenarnya. Bisa. Kalau kambing satu, kalau sapi nanti urunan 7 orang, kalau unta 10 orang atau 7 juga bisa. Tapi enggak ada uzur dia tidak mau berkurban. Nah, ini yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah, hadis Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya. Orang yang mampu memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, itu kan larangan. Nah, istinbat ulama seperti itu. Jadi saya ketika membahas hadis ini ingat dengan ketika Rasulullah mengatakan innallaha farada alaikumul hajj fahujju, Allah mewajibkan kalian untuk berhaji, fahujju, maka tunaikanlah haji itu, kata Rasulullah. Para sahabat ingin terus menggali ilmu. Afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajibnya ya Rasulullah? Diam Rasulullah. Ditanya lagi sampai Salasa, sampai 3 kali, ya Rasulullah setiap tahun haji itu wajib, ya Rasulullah setiap tahun wajib. Diam Rasulullah. Karena kalau Rasulullah menjawab na'am, bayangkan Pak, setiap tahun kita wajib berhaji. Umroh haja belum. Yang ikut daftar di travel yang sekarang bermasalah 14 juta tapi enggak berangkat-berangkat, Pak. Udah 3 tahun gitu, udah manasik di Istiqlal sampai 3000 orang. Bahkan ditawarin sampai 11 juta. Sampai 100 ribu pun dibilang kita umroh. Ya, via Madinah atau nanti Malaysia dulu dan sebagainya. Kalau enggak pernah berangkat. Ya.
sudah diumrohkan, sudah di manasik haji sampai 3.000 orang. Hati-hati juga memilih biro perjalanan haji umroh. Ya. Nah, ini tentang hukumnya. Lalu hewan kurbannya sudah disampaikan ya, bahwa setidaknya jaza'ah, kalau istilah fikih itu jaza'ah. Hewan itu tidak boleh kurang umurnya dari 6 bulan, Pak. Yang bagus itu musinnah. Kayak onta itu sampai umur 5 tahun atau lebih, ya. Jadi perlu juga kita bertanya kepada yang jual hewan kurban itu, "Pak, ini umurnya udah 6 bulan belum?" Karena ada yang disuntik, ada yang ya sekarang ini kita sedangkan madu asli saja pakai segel yang di Tanah Abang itu 35 tahun memproduk madu palsu ternyata. Segelnya asli 35 tahun. Dibongkar oleh pihak kepolisian, termasuk zam-zam. Oh, stikernya semua asli, seperti dari Arab Saudi, pakai bahasa Arab lagi. Ternyata diolah di Indonesia ini, campur pakai garam, dalam waktu jangka sekian bulan, sekian tahun, dengan campuran yang lain, tidak akan ada lumut dan sebagainya. Nah, orang Indonesia ini paling pintar, Pak. Nah, cuma peci saya ini aja yang belum ada di Indonesia kayaknya. Ini kalau sudah tahu orang Condet, orang Tanah Abang ada nanti ini. Ya, ini peci Mesir ini. Teman-teman saya yang ke Mesir selalu saya pesan untuk beli. Ya, kalau yang merah putih seperti ini, pecinya mahasiswa biasanya. Kalau yang diputar-putar, diikat, nah itu untuk syekh-syekh kabirnya. Ya. Pernah saya kajian Maghrib Isya di Tenggiri, Depok situ, ada yang melapor. Menghadap ke saya ke depan setelah selesai, "Ustaz, waktu itu bulan Desember, Ustaz kok pecinya seperti Sinterklas, Ustaz?" Gitu. Kaget saya. Saya ini buka, iya juga gitu. Selama ini gak pernah kepikir saya, Bu. Ya. Ada merah putihnya gitu. Saya akhirnya cerita, ini peci di Mesir. Ya. Nah, kambing itu bisa atau hanya untuk satu orang? Kambingnya bagus, Pak. Iya, saya cari gambar yang paling bagus saja. Ah, sapinya juga gede. Kalau ini bisa 7 orang urunan di sini. Iya, saya dapat gambar yang matanya ditutup. Mungkin di depannya ada penyembelihan. Saya di sekolah itu selalu saya ambilkan spanduk yang sudah nggak dipakai. Siswa saya pegang ujung sini. Jadi hewan kurban yang di sebelah yang sedang digorok itu tidak, ya, tidak saling memandang gitu, ya, karena menyakiti. Idza zabahtum fa ahsinu zabha. Apabila menyembelih maka perindah, perhalus menyembelih itu. Bisa dengan pisau yang betul-betul tajam, jangan sampai yang matanya udah kayak gergaji, tersiksa betul hewan itu. Yang kedua itu tadi. Jangan sampai temannya yang masih hidup yang sebentar lagi akan disembelih juga melihat gitu. Begitu adab yang diajarkan dalam Islam. Ini juga, Pak, saya pilihkan onta yang paling bagus ini. Di Taman Safari ada ini. Nah, ini bisa satu onta bisa berkumpul urunan 10 orang. Ya. Nah, hindari. Saking ingin murahnya, tapi ingin berkurban. Nah, ini juga. Saking ingin berkurban, dicarilah yang 1.500.000 kambing. Ternyata kambingnya kurus. Ternyata kambingnya buta. Ternyata kambingnya sakit. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tuh, kurusnya, Pak. Nah, sakit lagi. Sampai jadi kartun. Ah, tuh buta. Celele aja kita udah tahu yang sana itu kurang enak itu. Sambalnya sedikit. Ah, kita yang ujung aja. Lalu nah makan aja kita udah tahu wisata kuliner mana yang enak, Pak. Hujan-hujan pun terobos gitu. Nah, ini kambing cari yang kurus kayak begitu. 1.500.000 itu. Udah ada lalatnya lagi itu. Nah, kita berikan yang terbaik, ya. Semoga Allah menerima. Nah, keutamaan berkurban
Itu yang saya sampaikan tadi, kurun, tanduk. Nah, kalau untuk tanduk atau telinganya sebelah itu sobek, itu masih boleh. Kalau bisa yang betul-betul komplit peralatan tubuhnya itu. Ya, tapi kalau tanduk kan sebelah patah umpamanya, mungkin dia kelahi sama temannya patah, itu masih. Ya. Kemudian telinganya agak sobek, itu masih boleh dijadikan ini. Karena ketika melihat telinganya rusak sebelah, tapi badannya besar, nah di situ kita bimbang gitu. Ini kurang baik persi telinga, tapi untuk badannya gemuk dan dagingnya banyak gitu. Ashar, bulu. Azlab, kukunya. Semua akan bersaksi. Itu motivasi Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis kedua. Ya, bagaimana kalau domba ya Rasulullah? Sampai domba pun yang bulunya banyak, lebih banyak dari kambing, itu nanti bikulli sya'ratin minasub hasanah, setiap bulunya itu akan menjadi, ya, menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi mudahi, orang yang berkurban. Nah, terakhir saya tutup dengan fikih realita. Fikih realita inilah yang menjadi catatan kita. Saya singkat saja. Ini matahari sudah mulai terbit. Cara pembagian daging, upah tukang dan sebagainya nanti kita lihat. Nah, pembagian. Saya masih bertemu dengan orang yang tidak mau makan daging kurban dia sendiri. Diantar orang masjid ke rumahnya, saya haram makan. Nah, kalimat itu, Pak. Kalau dia tidak menerima dagingnya, ya, atau saya terima tapi saya serahkan lagi ya, tolong kasih ke yang lebih membutuhkan gitu. Kulkas saya alhamdulillah masih penuh sama daging gitu. Kalaupun tidak, kulkas saya alhamdulillah selalu dingin gitu. Ya memang kulkas dingin, Pak. Ya. Tapi kalau dia katakan saya kan pekurban, saya enggak boleh makan, itu salah. Ya. Jadi daging kurban itu dibagi tiga nanti. Dari surah Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian wahai pekurban. Pekurban, Pak, disuruh makan justru di dalam ayat itu, ya. Tapi jangan semua. Semua enggak ada nanti bagian orang lain. Jadi sebagian untuk pekurban, sebagian lagi untuk disedekahkan, sebagian lagi untuk dihadiahkan kepada orang yang mampu. Orang kaya boleh, bahkan tetangga kita Nasrani pun boleh mendapatkan itu. Bahkan bagian dari dakwah kita gitu. Ya. Makanya boleh kita berpesan, saya kurban kambing atau sapi, nanti saya minta daging paha. Saya minta kaki sebelah kanan gitu. Itu hak dari pekurban. Kemudian fikir realita juga, upah tukang potong atau tukang jagal. Ya. Ternyata dalam kajiannya bahwa upah tukang jagal itu tidak boleh diambil dari hasil kurban. Penjualan kulit, penjualan kepala, penjualan kaki kepada tukang-tukang sate dan sebagainya. La yajuz. Ya. Imam Nawawi, lihat kalimat para imam, tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan para ulama. Jadi bagaimana nanti dengan solusinya? Satu lagi, kalimat Ali bin Abi Thalib, saya ketika menjadi panitia kurban, kata Ali bin Abi Thalib, ya, saya diperintahkan Nabi untuk tidak memberikan upah kepada penyembelih dari hewan kurban itu. Lalu kami memberikan upah, panitia, kata Ali, dari saku kami sendiri. Kalau sekarang ini dari kas kantor, dari kas masjid, dari kas musola. Lalu solusinya bagaimana? Pekurban menyiapkan upah khusus dari kantongnya untuk tukang sembelih tersebut. Muhajirin Jakarta Timur itu, kalau hewannya umpamanya kita harga TPA umpamanya kambing 3 juta yang besar, maka kita total 3.200.000. 200 itu untuk pemeliharaan sama tukang sembelih. Karena kita butuh tukang jagal yang spesialis gitu. Dan panitia boleh meminta uang kepada pekurban. Gitu. Intinya, ya,
panitia bisa berhak atas daging hewan kurban selama mereka diberikan sebagai hadiah atau sedekah, bukan sebagai pembayaran atas jasa. Nah, itu di antara yang perlu kita pahami. Terus betapa sering kita ya seperti umroh atau haji, setelah kita selesai, ya Allah saya ingin, masih ada nih kesempatan di Mekah, saya ingin mengumrohkan ayah ibu saya yang sudah meninggal. Dalam hadis subrumah dianjurkan, jangan pulang dulu, berangkat ke Tan'im sana atau Jironah. Jironah 26 kilo dari Mekah, kalau Tan'im Masjid Aisyah cuma 7 kilo. Umroh 4 jam selesai umroh untuk ayah kita. Masih kuat, istirahat dulu di hotel ibu, berangkat lagi dari Mikot sana, umrohkan ayah, umrohkan ibu. Kalau ada teman yang belum umroh, telepon. Mas Ju, ya ada apa? Nih sekarang saya lagi di Mekah ini, mau siap-siap umroh dari Mikot sana ke Masjid Aisyah. Saya umrohkan antum ya. Sesama hidup bisa mengumrohkan orang belum umroh, tapi kasih tahu dulu gitu. Nah, ternyata kurban, bagaimana ketika kita ingin mengkurbankan ayah ibu kita yang sudah meninggal? Aslinya kurban itu adalah untuk orang hidup. Makanya selama hidup inilah kita berkesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau udah cerita meninggal itu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat gitu. Ya. Nah, termasuk kurban ini sebenarnya termasuk perbedaan pendapat. Tapi ternyata semangat itu bisa dikawal sesuai dengan sunnah Rasulullah dengan tiga syarat. Satu, mengikuti nama pekurban yang masih hidup. Jadi saya berkurban, Afrizal mamanya, lalu ayah saya sudah meninggal, Komaruzaman. Saya berkurban, Afrizal Komaruzaman, atas nama ayah saya. Nah itu, jadi nama yang masih hidup dengan yang meninggal itu disatukan, disebutkan. Kalaupun tidak disebutkan, dalam niatnya harus disampaikan ke pengurus masjid atau panitia. Kedua, wasiat. Kalau memang ayah ibu kita berwasiat, itu jangankan kurban, apa saja harus dikasih. Kalau sebelum meninggal, orang tua kita berwasiat, mobil nanti kasih tetangga sebelah ya. Nah, itu wajib dikasih itu, Pak. Ya. Nah, rumah ini untuk si A, si B gitu. Nah, kalau untuk wasiat harus dilaksanakan. Kemudian khusus untuk mayat atau mayat ayah ibu, insya Allah pahala kurban itu sampai. Karena kalau untuk sedekah yang berbentuk fisik, itu jumhur ulama mengatakan sampai. Bapak, ibu membangun tiang nih, ngambil infak, mengimpakkan tiang masjid ini, lalu diniatkan untuk ayah dan ibu, insya Allah sampai itu. Ya. Karena doa anak itu tidak terputus. Lalu urunan kurban satu sekolah. Nah, ini sedang berlangsung di berbagai sekolah. Ternyata itu tidak dihitung kurban. Satu kelas itu ada 30 siswa. Ternyata setiap hari nyumbang 5.000, 5.000, dapat beli sapi satu atau beli kambing. Nah, itu tidak dihitung kurban seperti yang disyariatkan. Itu hanya latihan untuk bersedekah, berbagi daging saja. Terus ada arisan, arisan kurban, arisan umroh, arisan haji, boleh, ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Satu, mengikuti arisan tersebut hendaknya yang sudah punya take home pay, ada seleri pasti gitu, ya. Jadi kalau kita minjam itu, nah saya minjam, insya Allah kalau nanti nggak terbayar tanggal sekian, maka ini ada jaminannya. Yang kedua, harga kambing bisa berubah atau hewan. Oleh karena itu, arisan pada tahun pertama lebih baik seseorang dilebihkan dari perkiraan untuk bayarnya. Lalu yang ketiga, ketika menyembelih tetap mengatasnamakan individu. Jadi yang menang pemainnya saya, maka hewannya atas nama saya. Nah, ini fikih realita, termasuk bagaimana kurban untuk anak kecil, berkurban untuk anak kita yang belum balig, ya, itu juga dibolehkan dan sah, tetapi mereka belum mukallaf. Maka nanti kalau sudah umur 15 tahun ke atas atau sudah akil balig, silakan berkurban lagi. Makanya dari awal kita sudah punya statement bahwa kurban itu setiap tahun, bukan sekali seumur hidup gitu. Haruskah jantan? Oh tidak. Boleh ternyata
kambing betina, sapi betina. Walaupun yang lebih afdol jantan. Karena untuk akikah boleh pakai kambing betina. Nah, ini sekarang yang menjadi pembicaraan orang. Kalau satu sapi untuk banyak orang sudah syariatnya seperti itu. Sekarang satu kambing tapi untuk banyak orang gitu. Nah, kita coba lihat berkurban untuk kambing satu orang bisa untuk satu keluarga. Saya punya keluarga ada 7 orang. Kambing satu, ya. Saya berkurban atas nama Afrizal kambing ini dan pahalanya untuk satu keluarga. Itu yang dimaksud, Mbak. Jadi ketika Rasulullah menyembelih kambing itu, ini dari hambamu ya Rasul, ya Allah Muhammad SAW untuk keluarganya dan untuk umatnya. Itu Rasulullah, Pak. Para sahabat tidak ada yang melakukan penyembelihan berniat seperti itu gitu. Kalau pahalanya benar, bisa satu keluarga kita mendapatkannya. Satu kambing yang kita ya, yang kita kurbankan atas nama saya. Nama saya dan keluarga di sini maksudnya pahalanya itu gitu. Karena para sahabat setelah Rasulullah meninggal atau ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada yang melafazkan niat seperti itu. Itu hanya khosais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kambing umpamanya, ya kalau kita suami istri mau berkurban ya 2 ekor lah, Pak. Itu lebih afdal insyaallah. Nah, boleh berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya sendiri dan anggota keluarga. Nah, yang dimaksud dengan anggota keluarga di sini itu adalah pahalanya, ya. Nah, diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bahkan kalau untuk cerita pahala ini kita baca fikih-fikih mazhab, berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya sendiri dan CRT atau bahkan ada ulama mengatakan 100 orang pun pernah dilakukan oleh salafus soleh. Tapi ini kan khosois, ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ini kurban dari hambamu Muhammad untuk keluarganya dan untuk umat itu. Nah, itu diantara pikir realita yang sering terulang ketika bulan Zulhijjah atau ketika panitia ya berniat untuk mengadakan acara kurban. Dan kita sebagai panitia memang harus terus belajar dan belajar, termasuk kita yang akan berkurban. Nah, ini sudah sampai pada pesan penutup. Saya biasanya kalau udah bunyi jam digital itu udah jam suruk itu, Pak. Sudah selesai biasanya gitu. Nah, penutup Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Mata yajidul abdu ta'mar rohah?" Kapan manusia ini bisa merasakan istirahat yang hakiki? Ternyata jawabannya adalah inda awali qadamin yadauha fil jannah. Manakala dua kaki kita ini sudah masuk ke dalam surga, barulah istirahat yang sebenarnya, Pak. Ramadan 30 hari kita puasa. Ya. Habis itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, haji lagi. Itu wukuf itu bukan mudah itu, Pak. Ya. Melempar jumrah itu berdesak-desakan tidak mudah gitu. Jadi ketaatan itu terus menjaga sholat kita ini. Menjaga untuk zuhur nanti berjamaah, jangan-jangan sedang musafir, sedang sibuk gitu. Ibu-ibu sedang di dapur dan sebagainya. Tidak mudah. Maka istirahat kita yang hakiki nanti sebenarnya adalah ketika telah masuk ke dalam sorga. Termasuk berkurban. Ya, berkurban itu sama dengan sedekah, bahkan lebih afdol dari sedekah. Karena zaman sekarang ini kan serba praktis. Saya enggak usah beli kambing, beli sapi lagi. Langsung duit aja kasih fakir miskin. Nah, itu juga termasuk fikih realitas sekarang yang juga sedang ya berkembang. Ayatnya jelas. Ihraqud dam, mengalirkan darah artinya menyembelih hewan, bukan menyembelih duit, Pak. Gitu. Pintu Bapak mau berinfak, berbentuk uang, berzakat, silakan. Tapi ketika kurban betul-betul hewan yang kita belikan. Itu yang disyariatkan dan itu yang disunnahkan gitu. Ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa khairur raziqin.
apapun yang kalian infakkan, kata Allah, yukhlifuh, pasti Allah ganti, termasuk niat kita untuk berkurban, dan Allah Maha pemberi rezeki. Manaqasat shadaqatun min mal, Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah harta seseorang berkurang ketika diinfakkan. Maka Nabi menjamin siapapun yang umroh, walaupun yang ngutang berangkat umroh, tapi harus ada jaminan ya, harus ada gambaran akan bisa bayar setelah pulang. Walaupun hajinya harus minjam, yanfianil faqr, umroh dan haji itu akan menjauhkan seseorang dari kemiskinan dan kefakiran. Itu Rasulullah yang berikan jaminan. Jadi enggak pernah orang setelah berkurban jatuh miskin, enggak pernah. Enggak pernah orang setelah haji umroh jatuh miskin. Nah, mari kita sibukkan diri kita dalam ketaatan ya. Termasuk berkurban, kurban ya bukan satu kali seumur hidup, tapi mampu setiap tahun. Nah, ini sudah salam penutup ini. Baik, barangkali ini materi saya. Semoga bermanfaat. Ada diskusi Ustaz atau sudah panas? Ya, fadhol.